sama kekurangan ada. Kalau rakyat Indonesia ini betul-betul cinta tanah airnya yang sejati, bukan cinta tanah air palsu. Bukan cinta tanah air rekayasa topengnya. Saya berpikir tingkat kepercayaan saya akan Indonesia Raya ini bukan tingkat kepercayaan di mata kita, bukan tingkat kepercayaan iman makrifat, tapi kepercayaan saya sampai tingkat yakin, amin yakin, akun yakin Indonesia akan jadi iman makrifat. Wajib hukumnya, wajib bukan sunnah, wajib. Apa dasarnya? Pertama, di dalam kitab sucinya negara Indonesia bukan kitab suci agama, kitab suci negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kitab suci. Apa kitab suci? Yaitu pemberitaan undang-undang dasar 45 yang tersusun dari 4 alinea. Itu kiblatnya, kiblatnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dunia sudah disebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, hak asasi, hak asasi, hak hak kodrati segala bangsa, yaitu kemerdekaan. Kemudian kewajiban asasi, kalau kemerdekaan itu hak asasi segala bangsa, apa kewajiban asasi segala bangsa? Segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dibersihkan. Itu kewajiban asasi. Thank you.
apa alasannya Mas Yesi? Jadi alinea pertama itu isinya hak asasi segala bangsa, kewajiban asasi segala bangsa, alasan asasi segala bangsa. Apa alasannya? Penjajahan di atas dunia harus dihapus. Bukan masih manusianya yang harus dihapus, penjajahannya, sifat penjajahan, sifat koma, sifat rakus, sifat yang ingin menguasai hak-hak orang lain. Itu yang dikatakan penjajah. Jadi penjajah itu bukan manusia. Penjajahan itu bukan pemerintah. Sifat rakus, sifat tolak, sifat yang membuat amret rakyat disitu. Itulah yang harus dibersihkan. Kemudian akhirnya keempat, nyebut dunia lagi. Ini tujuan negara Indonesia. Ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Ingat, bukan kitab suci agama. Kitab suci negara menyebutkan dunia dibersihkan. Dibersihkan sebersih-bersihnya. Setelah itu, dunia harus diterbitkan, ditata kembali. Jadi isinya nyangkut dunia oleh dunia itu tak suci hanya gara-gara. Maka saya yakin Indonesia akan menjadi imamnya perdamaian seluruh dunia. Bukan hanya yakin, bukan hanya yakin, tapi aku yakin. Oleh sebab itu, seluruh warga Indonesia wajib cinta tanah air Indonesia. Bukan sunnah wajib. Itu dasar keyakinan saya yang pertama. Dasar keyakinan saya yang kedua, negara kita yang kita cintai ketika berusia 3 bulan, berusia 3 bulan, jadi masih panas-panas. Ini sudah
diancam oleh penjajahannya, akan menjajah lagi Indonesia. Belanda yang 300 jam tahun 350 ingin menjajah lagi Indonesia. Sehingga bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih. Jangan mengatakan bendera negara Indonesia merah putih, keliru, sama, sang merah putih. Itu kata kehormatan, sang, yang, dan, ham. Itu semuanya kata penghormatan. Jadi yang kita hormati bendera sang merah putih, bukan kita menghormati warna merah, bukan kita menghormati warna putih, bukan kita menghormati tiangnya, tapi kita hormati itu di belakang sang bendera itu apa? Negara. Jadi yang kita hormati menghormati negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kita hormati. Bagi orang yang sok-sok katanya menghormati negara itu sama 100% bukan 50%. Kalau kita tidak mau menghormati negara, ya jangan di sini. Seperti ISIS menghormati bendera negara Ukraina, Syirik, Korea, Korea, Sultan, Al-Fit. Kita semua belajar agama. Kalau satu lagi iya hari ini kau lupa akhir. Dalam hati tidak akan aku jika datang kepada sesuatu yang dihormati oleh kaumnya, Pak Akhir, kamu harus menghormati. Inilah dalilnya, kalau ini dari Pakti. Dan seluruh kata Yesus menghormati sang merah. Bagaimana? Waktu sang bendera merah putih sakral, waktu dipasang di puncak Hotel Majapahit, diturunkan dengan penjajah Belanda yang sudah terusir, diturunkan. Mengapa? Yang dipesan bendera karena di belakang Belanda itu ada yang merantakan sekutu yang menang perang dunia kedua. Kemudian sampai ada ancaman dari sekutu yang diomong lagi Jenderal Malaka. Kalau rakyat Indonesia tidak menyerahkan senjata
Mohon maaf, ini saya off dulu karena baterainya tidak memungkinkan, kurang cas. Nanti bisa diupload ulang untuk video yang offline-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.